was wrong, even once wasn't anything. So if we had another chance, I would never let you steal my lips. Bring me back. Okay, selamat pagi, Lur Mancing, seantero Nusantara. Dari Sabah sampai Merauke, dari Pulau Miasan sampai Pulau Rote. Salam Blind Fishing, mantul, mantul, mantap betul. Nah, sebelum kami lanjut videonya, saya ucapkan terima kasih buat dulur-dulurku semua yang senantiasa hadir di setiap video-video yang kita upload. Dan buat yang baru gabung, bisa tekan tombol like, subscribe, nyalakan loncengnya biar bisa senantiasa berlangganan di video kita. Nah, pada kesempatan pagi ini buat teman-teman yang pecinta mancing jigging, nah ini kalau kemarin kita mereview produknya Haru, sekarang kita juga Haru lagi ya. Produknya Haru yaitu untuk jigging, namanya Haru Blast Jigging. Nah, masih sama dengan tema kemarin. Nah, ini Haru Blast Jigging. Nah, ini harganya cukup lumayan murah sekali. Nah, root keren tapi harganya murah. Nah, ini untuk teman-teman pemula, mungkin sebagai alternatif ya apabila bingung cari root untuk main jigging. Ini dia Blast Haru Blast Jigging. Nah, dia terdiri dari dua section dulur, yaitu model butt joint, dimana sambungannya pada di handle ya, di handle seperti ini. Nah, untuk kita akan bahas satu persatu ya, untuk yang section atasnya dulu. Oke, dari visual blank berwarna hitam dengan perpaduan wrapping warna biru, warna biru, warna biru. Terus ini ada stiker di bagian bawahnya sini. Dan untuk teksturnya sendiri dulur, blanknya itu teksturnya adalah tekstur kasar, rasa kasar ya. Nah, kasar. Nah, untuk ringgit masih dari Haru, belum produknya Fuji, dimana dia terdiri dari, untuk ringgit yang paling bawah ada dua kaki dulu ya, untuk dua kaki seperti ini. Untuk ring dalamnya sudah keramik, tapi keramik yang biasa ya, mungkin seperti ini lebih biasa. Nah, untuk yang ringgit nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 terdiri dari satu kaki, satu kaki. Nah, seperti ini. Oke, dia belum Fuji dulur ya, belum Fuji. Nah, untuk tiptopnya seperti ini. Ya. Nah, ini saya rasa untuk mungkin harganya ya, saya rasa harganya yang murah mungkin diimbangi dengan ringgitnya yang masih belum Fuji. Kalau Fuji mungkin ini mahal sekali ya, mahal ya. Nah, ini untuk spesifikasinya dulu. Nah, ini ada marking Haru Blast Jigging HRWBJ 60. Berarti ini panjangnya 180, dua section itu. Terus maksimal lur beratnya adalah 100 gram,
Land maksimal PE-nya itu 1.3, yaitu power medium 2 section. Nah, ini blast jigging. Ini stiker yang ini dulu ya. Stiker ini tempelan. Ini ada wrapping, wrappingnya. Nah, itu untuk section atasnya dulu. Sekarang kita menginjak ke handle. Handle-nya seperti ini. Nah, ini untuk modelnya, nah di sini ada wimjack ya itu ya. Ini wimjack, terus ini evap. Nah, untuk rail seat-nya belum Fuji, dia masih menggunakan Haro. Produknya Haro sendiri. Jadi untuk screw pengencangnya dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah. Nah, ini ada wimjack, evap, terus ini model Japanese steel ya. Ini ada wrappingnya, terus ini apa blanknya kelihatan ya, pipanya blank. Nah, terus ini ada wimjack, terus ini ada evap. Nah, ini ada ring, cincin ring. Nah, modelnya seperti ini. Nah, untuk panjangnya sendiri dulu ya, handle-nya panjangnya 60 dulu, 59 ya kurang lebih, 58 setengah panjangnya ya. Nah, ini oke. Nah, untuk beratnya sendiri dulu, beratnya arut ini adalah seratus enam puluh gram. Nah, kita lihat actionnya. Ini kita akan coba lihat actionnya dulu ya. Kebetulan ini saya bandingkan dengan pen battle. Ini dulu ya. Oke. Nah, action-nya dalam fast taper dulu. Fast taper. Karena di jadi fast taper. Ini terasa ya. Untuk lighting powernya terasa, terus jangka jungkitnya terasa ya, keren, terasa sekali ya jungkitnya. Nah, isinya seperti ini. Nah, rod ini dulur dipatok harga Rp250.000 sudah termasuk packing, belum termasuk ongkir. Monggo, nanti buat teman-teman yang pengen pesan-pesan bisa di toko online shop kita di bawah ini. Root keren, datangnya dari Haro. Blast jigging. Oke. Okay. Itu tadi review kita mengenai root keren datangnya dari Haro. Semoga bermanfaat dan menjadi pertimbangan Anda untuk memiliki rutin. Selamat pagi dan salam light fishing. Mantul.